Halo, assalamualaikum semuanya. Welcome back my YouTube channel. Hari ini aku mau unboxing lagi nih. Buat kalian yang baru bergabung sama video aku, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa aktifin notifikasinya ya guys, biar kalian gak ketinggalan sama video-video aku. Nah, hari ini aku mau unboxing lagi sama review. Ini mama belinya di Shopee. Oke, mama mulai buka aja ya guys. Beli Pampers lagi, tapi ini yang merek Cuti. Ternyata nempel guys. Desainnya bagus kan? Hello Kitty. Dan warnanya pink lagi guys. Ini mau lepas dulu ah. Nah, ini mama mau kasih tau kalian. Nah, kali ini mama beli Sweetie yang ukuran L karena katanya itu Sweetie itu yang silver Pampers ini ya, dia ukurannya kayak lebih besar gitu dibanding Pampers lain, makanya mama beli yang L aja gitu. Biasanya emang adik Zahra itu pakainya yang ukuran L, ambil XL kan, karena emang itu dipakai buat nanti-nanti. Nah, ini Sweetie Silver Pampers yang girl, ada yang girl sama boy. Nah, waktu ini Kak Alzam waktu masih pakai diapers, Kakak Alzam itu pernah pakai Sweetie yang warnanya orange sama biru. Nah, itu mungkin yang biasa aja, cuma itu gengs juga, Mam. Karena pertama-tama waktu Mama punya anak Kakak Alzam itu pertama kali Mama itu beli Pampersnya itu yang merek Pampers, jadi yang super premium. Jadinya karena harganya mahal, Mama nggak lanjutin lagi beli Pampers itu. Mama belinya yang Mami Poko. Tapi sekarang Mama mau coba pakaiin ini sama adik Zahra. Jadi di sini Mama baca buat Sweetie Silver Pampers yang gold itu dia dilapisi diamond layer teknologi. Jadi itu lebih lembut gitu loh ke kulit bayi. Ekstra elastis dan lembut. Mama beli ukuran L yang beratnya buat 11-15 kilo. Nah, yang L ini Mama belinya yang isi 28. Belinya di Shopee dengan harga 54.500. Jadi perpisisnya itu 1.946, 2.000 lah ya. Nah, di sini ya Mama lihat di bagian bungkusnya itu ada soft cotton leg cover. Jadi, dia tuh super elastis dan super lembut, cocok buat kulit bayi biar enggak iritasi, sama ada kandungan lidah buayanya. Jadi, biar lembab gitu di kulit bayi. Ini apa sih keunggulan dari Pampers Sweetie ini? Sweetie Silver Pampers ini mempunyai daya serap yang cepat. Lapisan atasnya juga dilengkapi dengan ekstra lidah buaya, jadi biar nggak kering di kulit bayi. Apa sih kelebihan Pampers ini ya, Mam? Nah, dari yang Mama baca dari bungkusnya nih, ternyata keunggulannya itu tanya itu lembut, Mam. Jadi cocok buat kulit bayi. Nah, sama karet lingkar pinggangnya yang elastis, jadi cocok buat pinggang bayi. Jadi pas gitu loh buat badan si kecil. Mengurangi resiko kebocoran
akibat gerakan aktif si kecil, melindungi kulit si kecil dari kekeringan dan iritasi. Nah, dan bagian popok belakang bayi itu lebih lebar, jadi untuk menutupi pantat bayi ya, Mam. Dan karakternya lucu loh, Mam. Ini desainnya Hello Kitty. Oke, Mam, ini aku mau buka dulu pampersnya. Karet lingkar pinggangnya itu elastis banget, Mam. Nah, ini tuh super lembut gitu loh, Mam. Biasanya buat pampers yang premium itu ya, Mam, biasanya di sini tuh kayak ada perkatnya. Kayak ada perkatnya gitu. Jadi kayak gampang buat pas udah dipakai pampersnya, gampang buat kita lipat biar lebih rapi. Cuman di sini ini karena yang mungkin yang medium ya, Mam, ya. Jadi enggak ada. Nah, di sini juga enggak ada tulisannya kayak yang depan mana, yang belakang mana. Cuman yang ada desainnya Hello Kitty ini, berarti ini di depan. Nah, di sini tuh desainnya tuh gambar bunga mawar yang warna pink gitu, Mam. Tuh. Kelihatan enggak, Mam? Nah, buat di dalamnya itu jadi kayak ada buliran-buliran yang super cotton, ini yang dinamain kayak cotton yang super lembut, jadi cepat keringnya gitu loh, Mams. Ya ampun, bagus banget. Di sini juga ada dua lapisan. Kita mau ini bakalan Mama lihat bocor nggak ya? Tuh, ada buliran-bulirannya gitu, Mams. Oke, di sini Mama juga udah siapin dua gelas yang masing-masing isinya 100 ml. Ini Mama nggak lupa, Mama tambahin airnya pakai pewarna makanan biar bisa lihat ya, bocor nggak di pampersnya. Ini Mama mau masukin dikit-dikit karena pipis bayi itu kan nggak langsung banyak, Mam. Jadi kita harus masukinnya dikit-dikit gitu. Oke, ini Mama mulai masukin ya, Mam. Sebentar. Ini super elastis banget, Mam. Jadi kayak buat di pantat bayi itu enak, itu sesuai ukuran. Ya, tumpah. Milihnya udah. Ini buat harga, ini buat harga per pieces-nya 1.900. Ini worth it ya, Mam, ya, karena desainnya lucu. Ada karakter Hello Kitty-nya. Ini gelembung juga ya, Mam. Di sini dingin gitu, Mam. Biasanya kemarin itu yang Mama review pampers yang kemarin yang warna pink juga, itu tuh nggak dingin. Kalau yang ini dingin, Mam. Ini kita lihat. Nah, di sini juga nggak bocor ya, Mam, ya. Nah, di sini tuh gak bocor, Mam. Tuh, gelembung, dan dia jadi gel juga dalamnya. Sumpah worth it sih ini buat harga 2000, 1900 buat harga 2000. Dan karakternya lucu, desainnya lucu, super lembut di kulit bayi. Bagus banget ini, sweet yang ini.
itu langsung cepat kering, Mam. Tuh, gak basah. Biasanya kan pempes yang lainnya tuh kan kadang ada yang langsung kayak ya udah basah gitu. Ini tuh enggak. Tuh, di tangan aku kering. Sumpah, mungkin ini ya keunggulan pempes Sweety ini. Yang varian gold ini. Bagus, Mam. Biasanya Mama kalau habis pakai tuh langsung sobek. Sampingnya gini. Sampingnya disobek. Kayak gini jadinya, Moms. Sumpah ini worth it sih menurut aku. Ini aku rekomendasiin buat pempes sehari-hari. Gak bocor, kering di pantat bayi. Ini cocok banget kayaknya buat adik Zahra. Nah, gak buat kulit ruam. Karena adik Zahra itu sempat pakai pampers yang Gun itu sempat iritasi gitu loh, Moms. Pinggir-pinggirnya tuh memerah gitu. Jadi Mama masih suka coba yang pampers ini, mana yang cocok buat adik Zahra. Tapi Mama menyesuaikan kantong juga ya, Mam. Nah, di sini juga Mama pakainya pampers kain gitu, Mam. Jadi yang bisa dicuci, habis pakai dicuci. Nah, ini yang motifnya kelinci, rabbit. Ini Kakak Azhar juga dulu sering pakai ini, Mams. Jadi, biar lebih hemat buat Mams-Mams di rumah. Nah, buat review pampers Sweety ini, menurut kalian Mams-Mams di rumah, bagus nggak pampers ini? Kalau menurut Mama, ini bagus banget buat sehari-hari karena pasti nggak bikin ruam di kulit bayi karena emang langsung kering gitu loh, Mam. Ini udah Mama buktiin. Dan ini emang dingin, cuman dari luar tuh dingin. Nah, ada juga pampers itu nggak yang dingin, kayak yang nggak bocor gitu. Ini Mama kira bakal bocor karena kalau udah dingin gitu Mama kira tuh bakal bocor. Ternyata pas Mama pegang lapisan dalamnya itu, ternyata itu nggak ini, ternyata itu nggak basah, langsung kering di tangan Mama tuh, kering. Supaya bagus banget pampersnya. Buat harga 2.000 ini sama kayak harga Mami Poco ya. Iya, Mama juga punya pampers Mami Poco. Mama ini dulu Kakak Azan sering pakai pampers ini, guys. Nih, Gun. Ini Mama beli promo, waktu promo 70.000 dapat 2. Ini ukuran L. Isinya 44. Jadi worth it banget sih. Sama Mama pernah coba pampers Happy Nappy, itu harganya cuma 34.000 buat yang ukuran M. Itu super super murah banget buat Mama. Tapi ya gitu, cepet bocor. Jadi semua itu tergantung Mams-Mams di rumah. Mau pakai yang harganya lebih murah tapi bocor, apa mau yang berkualitas tapi gak bocor, yang gak bikin iritasi. Semua itu tergantung sama kulit bayi Mama. Oke, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya, Mam semua. Terima kasih sudah nonton. Sampai ketemu di video-video berikutnya.